Nah, itu siapa dia? Siapa dia kekasih Allah? Siapa dia kekasih Allah? Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Dan juga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala, itulah kekasih Allah. Yang beriman betul kepada Allah dan sempurna imannya kepada Allah, itulah kekasih Allah. Allah akan meredai orang-orang yang beriman sepenuhnya kepada Allah. Ya, siapa dia? Contoh dia, sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Mereka ada yang digelar radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha. Mereka ada janji surga, Allah telah redha pada mereka, mereka juga redha pada Allah. Maka inilah pedoman kita. Kita kena ikut bagaimana sahabat-sahabat, kerja-kerja sahabat, ya kan, amalan-amalan sahabat. Supaya apa? Supaya kita juga seperti sahabat-sahabat yang diridhai Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Dalam satu hadis memberitahu, barang siapa yang mengikut-ikut satu kaum, ikut-ikut aja pun bukan pandai, ya kan, ikut aja, mengikut-ikut satu kaum, niscaya dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Kan? Jadi kita pikir-pikirkan bersama, jangan kita ikut dengan F1, jangan kita ikut dengan mana-mana selain daripada yang diridhai Allah. Maka kita takut nanti satu hari kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi untuk itu kita sama-sama kita untuk berfikir, sama-sama kita untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para-para sahabat baginda Rasulullah SAW. Okey, lagu seterusnya yang diberi tajuk kita selawat-selawat dulu, ya. Lagu selawat. Saya sendiri tadi ada lagu selawat saya yang diberi tajuk Ya Nabi Salam Alaika, ya. Hari ini masih lagi suasana Isra Mi'raj. Moga-moga lagu ini dapat menjadi iktibar untuk kita, insyaAllah. Ya Nabi Salam Alaika. Sama-sama kita nyanyi, insyaAllah. Sama-sama selawat. Selawat ini penting.